mengenai seni bela diri, apakah ia, kami akan bawakan sebentar saja lagi. Dan narasumber kita pada hari ini akan membicarakan tentangnya bersama. Alhamdulillah, kita di sebelah kanan saya, itu Yang Mulia Nur Asharina, Nur Diyanah Abdul Rahman, yang selaku jurulatih. Dan seterusnya kita bawakan juga Basiratul Binti Ahmad dan Ajah Nurun Nasuha Haji Yunus ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan bagaimana pula dengan Bashirah? Alhamdulillah sihat. Dan Ajah juga ya. Alhamdulillah. Ya. Dan kapan kita saksikan memang cukup ceria ya dengan keadaan kita pada hari ini. Dan pastinya mereka ini akan nanti di penghujung rancangan akan menunjukkan sedikit demonstrasi, iaitu seni mempertahankan diri, iaitu taekwondo. Taekwondo. Jadi kepada habis kita yang mungkin kita ketahui bersama bagi seni bela diri, pastinya mereka akan memakai pakaiannya tersendiri. Dan yang paling penting adalah tali pinggang yang mereka pakai. Jadi kalau kita lihat ada di antaranya hitam, putih dan juga hijau. Ada rasanya macam apa levelnya, debaran, semakin berdebaran. Ada lagi ya, jauh kantin sikit. Jadi kita ketahui, akan kita ni ketahui bersama apakah tanda-tanda sebetulnya bagi warna-warna berkenaan bersama pada pagi ini. Jadi kita bersama dengan jurulatihnya, Intan. Ya. Mungkin dapat dikongsikan dari mana datangnya minat dalam seni bela diri ini? Sebetulnya minat pada seni bela diri ini andang dari Ramit lah. Pasal ia terdiri daripada selalu melihat cerita Shaolin Temple. Dari sana macam seni bela ni macam siok juga. Tapi pada masa tu, masa Damit pulang, belum ada, anda tahu kan ke mana. Jadinya tertumpu di sanalah saja. Sudah meningkat dewasa, lepas sixth form, baru tah di sana join tahun 2014, join mengikuti CCA. So daripada CCA, masuk A-level apa, berhenti. Lepas satu, Alhamdulillah, dapat juga belajar tempat Unite Taekwondo Club. Dari sana saya belajar selama lebih kurang 4 tahun untuk mendapatkan tali pinggang hitam. Wah, tali pinggang hitam ini kirahan master ini. Belum lagi. Belum lagi ya. Jadi kalau tidak keberatan, ingin mengetahui usia Syara sendiri berapa ni sebenarnya? Usia saya pada masa ini 23 tahun. 23 tahun. Bagaimana dengan Basira dan Aja? Saya 21 tahun. 21 tahun. Saya 23 tahun ya. Jadi bagi untuk mendapatkan tali pinggang warna hitam, jadi kita ketahui kalau tali pinggang warna hitam jurulatih, jadi ianya menjadi seorang master. Berapa tahun tu untuk mencapai dari level pertama hingga yang mungkin ini terakhir ataupun ada lagi? Ada lagi. Lepas hitam, mana hitam pertama, seterusnya ada hitam kedua, ketiga dan seterusnya lah. Jadi bagi hitam yang pertama ini berapa tahun diperlukan? Terpulang kepada individu seseorang itulah. Kalau sekiranya seseorang itu rajin dan selalu datang pada masa kelas latihan, dalam setiap 3 bulan insyaallah akan dibawa untuk menduduki upgrading. Sparring tu. Dan Syarina ya. Kami juga dipahamkan di mana Dayang sendiri juga ada membukakan kelas. Mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai dengan kelas yang Syarina bukakan? Okey. Alhamdulillah pada tahun ini saya student UBD tahun ketiga. Jadi saya menduduki program incubation di mana kami diperlukan untuk membuat bisnes sendiri. Artinya dari sana saya terfikir macam saya ada skill dan ada bakat untuk dalam taekwondo, why not untuk membukakan kelas untuk wanita. Betul. Pasal saya memang membuat kaji selidik lah sedikit sebelum membuat bisnes ini lah. Saya dapati memang bukan yang pertama lah. Apa yang saya lakukan bukan yang pertama, malahan ada juga bisnes lain. Tapi yang membezakan Pentagill dengan bisnes lain, jurulatihnya bini-bini. Dan dibukakan untuk bini-bini dan kanak-kanak saja. Jadi kelas yang Dayang bukakan ini hanya difokuskan kepada komunitas dan juga kepada kanak-kanak sahaja. Jadi ini merupakan satu lagi inisiatif yang amarah, kerana biasanya kalau kelas seni mempertahankan ini jarang kita diketahui di Brunei ya. Dan yang penting, yang serunya ada gym dan sebagainya. Tapi untuk kelas seni mempertahankan diri ini memang cukup
nyorang ada yang bernas betulnya. Ya. Jadi mungkin boleh dijelaskan antara kriteria-kriteria yang harus dimiliki untuk membuka kelas ini. Kriteria untuk membuka kelas ini sebenarnya lebih nampak lebih elok kalau mempunyai latar belakang yang seseorang itu mahir. Jadi kalau saya sendiri, saya membukakan kelas ini dengan kriteria saya, saya sudah jadi pemegang tali pinggang hitam. Betul. Tapi bukan saja tali pinggang itu melambangkan, okey, ini jurulatih, handal. Bukan. Sedangkan saya sendiri tali pinggang hitam, saya masih tetap belajar dengan segala latihan. Dengan itu juga, kalau kan membukakan kelas macam ini, memang perlu meneliti lagi target-target audiens yang kan disampaikanlah. Disebabkan kebanyakannya kalau seni bela diri ini memang majoriti kaum lelaki. Jadi saya ingin menukar dan mengubah cara pemikiran bagi komuniti Brunei juga. Jadi dengan itu tertubuhlah Pentagil. Yang ada masa inilah. Dan juga, sekarang di Kaca TV yang sudah tonton sekarang ini, inilah antara kelas-kelas yang diadakan dan sekarang ini mungkin dapat diceritakan sedikit sebanyak oleh Dayang. Okey, yang ini adalah kids program yang mana saya akan mengajar ilmu mempertahankan diri bagi kanak-kanak. Ia terbuka kepada kanak-kanak lelaki dan perempuan berumur daripada 6 tahun hingga 12 tahun. Jadi ini memang mereka diajaran untuk bagaimana untuk mempertahankan diri lebih lagi kepada individu yang tidak dikenali ya. Dari sana mereka akan belajar segala basic ya? Untuk mengelak apabila dipegang seterusnya yang macam itu. Jadi kita boleh tonton sekarang ini Intan, di mana anak-anak sebetulnya usia kecil ini sebetulnya lebih mudah untuk menangkap pembelajaran dan apatah lagi ianya telah pun dicuba dengan cara pergerakan tangan yang makin lagi memudahkan mereka untuk ingat cara-cara pembelajaran. Jadi tanpa kita membuang masa, mungkin dikongsikan sedikit. Tadi kita lihat dari video di Kaca TV. Jadi sekarang secara langsung mungkin dapat dikongsikan demo, sedikit demo bagi taekwondo ini. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey. Alhamdulillah, teknik yang pertama sekali yang ingin kami kongsikan bersama bis kita adalah apabila bis kita berhadapan dengan penyerang, apabila bis kita dipegang tangan. Silakan. Okey, dengan secara perlahan. Okey, apabila penyerang dan ini bis kita, apabila bis kita dipegang tangan, okey, pertama sekali yang bis kita patut membuat adalah menaikkan tangan bis kita. Lepas tu kita akan memegang balik tangan penyerang dan akan memulaskan daripada arah yang berlainan. Bukannya ke dalam macam ni tapi keluar. Okey, kalau bis kita lihat penyerang sudah merasa akan terasa sakit bahagian sini. Okey. Yang kedua, teknik yang kedua. Okey. Teruskan. Dengan perlahan. Okey, pada yang kedua ini sama juga, sama tangan diangkat tangan itu dan dipegang balik arah bahagian pergelangan tangan. Okey, lepas tu tangan yang selebihnya akan menolak bahagian siku ke arah atas dan juga pergelangan tangan akan ditolak ke bahagian bawah. Okey. Ini apabila dibuat secara secara laju dan secara pantas, ia boleh menyakitkan penyerang pada bahagian siku dan juga pada pergelangan tangan. Ia boleh menyebabkan kepatahanlah pada tulang. Okey. Okey. Teknik yang kedua adalah apabila habis kita berhadapan dengan penyerang yang memegang baju atau tudung habis kita. Silakan. Okey. Okey, dengan perlahan. Okey. Apabila penyerang menarik, okey, atau memegang baju atau tudung, pertama sekali ialah bis kita mahukan untuk melarikan diri, melepaskan daripada yang dipegang itu. Okey, selepas ini
Miss Kita akan terus menumbuk bahagian leher ataupun bahagian muka, okey, dan akan disusuli dengan menyerang bahagian perut menggunakan lutut, dan seterusnya menyerang melalui siku kepada dagu bahagian sini, okey. Dan teknik yang ketiga, teknik ketiga ini yang paling penting. Apabila anda berjalan, bis kita berjalan seorang diri membelakangi. Ini kalau bis kita main phone, kena tarik rambut ataupun tudung, apa yang perlu bis kita buat ialah memegang tangan penyerang, memblok bahagian muka, ditakuti penyerang akan membuat tumbukan secara rambang. Kalau bis kita tidak memblok bahagian muka, okey, bis kita akan mungkin akan diserang semula. Okey. Blok. Okey. Selepas itu, bis kita akan terus sama juga menumbuk bahagian leher ataupun bahagian dagu dan seterusnya memberi serangan lutut pada perut penyerang. Dan juga akhir sekali menghabiskan kepada bawahnya, okey, membuat tendangan ke arah hadapan. Okey, lagi sekali buat secara laju belakang. Okey. Iya. Okay. Nah, jadi kita mungkin saksikan adalah tiga teknik, ada tiga teknik yang telah pun ditunjukkan, iaitu secara basic ya. Secara basic. Tangan, tumbukan leher dan juga bila kita ni apa ni diserang dari belakang ya. Dan juga ini adalah pelajaran kepada awak dah secara percuma telah pun diberikan kepada kita pada hari ini. Mudah sahaja untuk kita ingat, dan mungkin adakah ianya cuma tertumpu kepada wanita saja ataupun ini juga boleh digunakan oleh pihak lelaki? Kalau bagi kaum lelaki sebolehnya untuk terus saja pada taekwondo lah. Pasal kalau dari seni taekwondo memang ianya terbuka kepada sesiapa yang ingin mencubanya. Dan dari sana mereka juga akan belajar ilmu mempertahankan diri. Tapi yang ini hanya untuk wanita sahaja. Jadi tapi bolehlah sedikit sebanyak yang diguna pakai. Boleh. Jadi Syarina ingin juga kami mengetahui bersama ya, di sepanjang Syarina dalam bidang seni pertahankan diri ini, mungkin boleh dikongsikan antara cabaran-cabaran yang pernah dihadapi. Okey. Mungkin pernah patah tangan kah? Macam mana? Terseliuh kah? Ya. Alhamdulillah, sebatas-batas 4 tahun mengikuti sukan taekwondo, tidak pernah ada patah tangan atau patah kaki. Tidak pernah. Okay. Cuma beberapa lebam saja pada bahagian tangan apabila bis kita mau blok. Kalau orang menendang, bis kita akan terus blok. Kalau ia makin lama dalam taekwondo, bis kita sudahnya orang otomatik terus blocking walaupun habis kita yang disuruh, memang habis kita terus blocking. Jadi kalau terkena belengan batu memang sudah tertangkis. Lagi bagaimana nak elak. Jadi dah yang untuk Auda yang pastinya untuk membuka kelas-kelas dan juga apa ni orang untuk kekal minat dalam bidang ini, mungkin boleh kongsikan siapa sebenarnya yang mendorong dan yang sehingga ke tahap ini. Okey, alhamdulillah yang mendorong saya untuk sampai ke tahap ini ialah mama saya dan juga ahli keluarga saya. Dan begitu juga dengan segala jurulatih yang berada di Unite Taekwondo. Mereka yang keep on pushing untuk sampai saya mendapat tali pinggang hitam pada masa ini dan mengambil saya menjadi jurulatih pada Unite lah. Dari sana. Tapi kena kalau silakan. Ya, memanglah semangat itu di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Walaupun apapun halangan, insya-Allah akan Auda tempuhi jua. Baik, kita saksikan paparan gambar di kaca TV Auda pada ketika ini. Baik, mungkin boleh diceritakan ni Syarina mengenai dengan gambar ini. Ini adalah pingat emas yang saya memperolehi pada pertandingan Korean Ambassador Cup tahun 2018. 2018. Tahun lepas ya? Tahun lepas. Ini yang saya pertandingkan ialah
kategori kreorgi, uh-huh, iaitu sparring. Uh-huh. Artinya pada setiap kategori memang ada baratlah, uh-huh, ikut barat seorang-seorang player ini orang. Uh-huh. Okey, dari sini memang banyak yang lawanan memang, uh-huh, dari Brunei lah antara klub. Dan ini? Yang ini adalah pada tahun 2017. 2017 ya. Ini merupakan saya punya perlawanan kali pertama, tim sparring. Kena panggil. Berlangsung di mana tu, Syarina? Pertandingan ini berlangsung di pusat belia. Ini seterusnya. Okey, yang ini adalah kids program yang saya ajarkan setiap hari Jumaat. Okey. Di kaca TV habis kita boleh nampak ini adalah tiga orang adik-beradik sebenarnya. Jadi diorang berminat untuk menyertai seni pertahankan diri. Wow, fighter. Fighter siblings. Yes. Seterusnya? Yang ini adalah seni pertahankan diri kelas wanita. Dari sini semua mereka belajar untuk mempertahankan diri masing-masing lah, yeah, akan diajar daripada awal lagi. Yeah. Sekarang ini Syarina berapa ahli bagi kelas Syarina sendiri? Okey, alhamdulillah total masa ini dalam pebelasan lah. Belasannya. Ya, alhamdulillah. Memang cukup membanggakannya apabila kita menyaksikan sendiri. Belia kita, ya, kita ni yang baru berusia 23 tahun ini telah pun membuka perniagaan, iaitu lebih khusus kepada seni mempertahankan diri. Taekwondo. Ya. Khusus untuk wanita dan juga anak-anak. Jadi kita sentiasa juga untuk berfikir di luar kotak. Walaupun ianya satu kebiasaan taekwondo. Memang biasa dulu. Tapi apa kelainannya? Kelainannya ia khusus untuk wanita dan juga kanak-kanak. Ya. Jadi Syarina, sebelum kita menutup ramai pagi ini, mungkin ada harapan di masa depan dan juga mungkin ada saranan ataupun kata-kata akhir untuk Syarina kepada belia-belia yang ingin berkecimpung dalam seni mempertahankan diri ini. Okey, bagi saya mana-mana martial arts memang didominasi oleh kaum lelaki. Okey. Dan ianya memerlukan banyak encouragement untuk para wanita, bukannya orang kan menandingi lelaki, tapi wanita juga boleh berupaya sama level dengan lelaki-lelaki. Setanding. Setanding dengan lelaki-lelaki juga. Dengan itu, kalau sekiranya habis kita merasa ingin melakukan seni pertahankan diri, boleh cuba, okay, di mana-mana saja. Tapi kalau bis kita mencari yang kiranya khusus untuk wanita, bolehlah mencubalah yang beberapa beberapa teknik yang saya demo tadi itu. Ya, baik, di pagi ini juga Intan, khusus untuk Syarina, tidak sebetulnya, kami bawakan kepada audio di Ramai Pagi untuk hari ini akan satu lawatan daripada sekolah Nusa Laila Putri, di mana telah pun kita boleh saksikan sebentar selagi inilah barisan-barisan mereka yang mungkin juga berminat menjadi penuntut bagi Nur Syarina. Mungkin sebentar lagi mungkin akan mereka tanyakan kepada Nur Syarina bagaimana untuk mendaftar dan sebagainya. Jadi di pagi ini telah pun Assalamualaikum, selamat datang. Ya, baik. Apapun kita ucapkan terima kasih ya kepada Yang Mulia Nur Syarina, Nur Diana Abdul Rahman selaku jurulatih, dan kepada Basiratul binti Ahmad dan juga Jah Nurun Nasuha Haji Yunus kerana telah pun bersekudian untuk menunjukkan sedikit demo dan juga menjelaskan sedikit mengenai dengan seni mempertahankan diri. Terima kasih. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Baik. Ya. Alhamdulillah, Auda telah pun kami bawakan kepada habis kita. Semoga ianya bermanfaat untuk Auda pada pagi ini. Dan juga Intan, kita akhiri. Jadi insyaAllah ya, Auda akan bersama dengan rakan-rakan kita besok akan berkongsikan mengenai dengan bahan masa dari untuk hari ini dan juga besok acara-acara yang bakal berlangsung di negara Brunei Darussalam. Apapun kita ucapkan selamat datang kepada adik-adik kita di Rumah Pagi dan juga Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi.